Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Halo guys, satu video yang menarik yang mau saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Dan video ini adalah video yang viral di TikTok, di mana reaksi Bapak Ustadz Abdul Somad setelah melihat video yang viral yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Oke, langsung saja kita lihat video berikut ini. Avenu Shalom. Itu salam Yahudi, bodoh. Terlalu keras ya perkataan seperti itu. Nah, itu adalah bukan bagian kita, bukan ranah kita di sana, tetapi kita hanya sekedar melihat saja, hanya sekedar untuk mendengarkan ya, menyaksikan apa yang mereka sampaikan, terutama apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Somad, kalimat terakhir apa yang disampaikan oleh beliau. Oke, kita lanjut. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir satu abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno salam alaihim, Aveno salam alaihim, Aveno salam alaihim. Tetapi menurut saya, apa yang diucapkan oleh beliau itu tidak salah menurut saya. Dan kami juga sebagai orang Kristen tidak pernah keberatan jikalau misalnya dipakai kata-kata salam Kristen, dipakai misalnya bahasa-bahasa yang Kristen, tetapi dalam tanda kutip tentang hal-hal yang baik. Tidak ada orang Kristen yang tentang hal-hal demikian. Tetapi justru itu adalah membuktikan bahwa kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga misalnya kalau ada orang Kristen misalnya memakai misalnya salam-salam dari orang-orang kita Islam yang sering dipakai, maka justru itu senang gitu ya. Jadi artinya bahwa kita saling menghargai, menghormati satu sama lain. Oke, apa kira-kira tanggapan saudara? Boleh diketik di bawah. Demikian saja video ini, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini, ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu. Yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya. Terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan. Terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya perolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.